Halo sahabat Tata, welcome back di YouTube channel Tata Project. Kembali lagi bersama Lydia. Jadi hari ini kita lagi men-scan untuk membuat aksesoris terbaru. Penasaran? Yuk langsung aja kita tanyain. Halo, halo. Pak, hari ini lagi ngapain nih, Pak? Kita lagi nyeken mobil Hyundai Creta nih. Wah, Hyundai Jadi Creta. Buat teman-teman, buat sahabat Oto, kita putusin untuk bikin aksesoris Hyundai Creta. Wah. Yang kemarin banyak di YouTube atau di Instagram, kapan nih aksesoris Hyundai Creta? Akan segera, mungkin dalam 3 bulan lagi udah ada banyak aksesoris Hyundai Creta. Mantap. Nah, buat sahabat Oto yang pakai Hyundai Creta, yang nungguin aksesoris dari Oto Project, kalian tungguin aja ya, karena yes, kita juga pengen tanya-tanya ke Pak Marti nih, ada aksesoris apa aja nih, Pak, yang ada di Oto Project buat mobil Hyundai Creta ini. Wah, kayaknya banyak ya. Kita lagi banyak. Saya kasih bocoran beberapa ya. Oke, Pak. Yang kita udah ada sih seal plate ya. Door seal plate. Nah, door seal plate, terus karpetnya. Nah, yang belum ada interior panelnya, nanti kita bikin juga. Terus mud guard-nya. Mud guard-nya ini ada dua tipe nih. Ada tipe yang tipe tingginya. Ini di originalnya setahu saya belum ada nih. Jadi kita bikin khusus untuk yang tipe apa ini ya keretanya? Saya juga lupa. Jadi setiap tipe prime ya. Jadi tipe, setiap mobil Hyundai Creta ini setiap tipenya itu berbeda dengan mud guard ya, Pak? Enggak, ada dua tipe aja sih. Dia tipe prime sama yang bukan prime itu mud guard-nya berbeda. Jadi kita bikin rencananya dua-duanya kita akan bikin. Terus kalau non prime, setahu saya ini kalau nggak salah nggak chrome body color gitu. Jadi kita akan bikin yang chrome-nya atau karbonnya atau yang warna matte black. Wow. Kita akan bikin outernya juga, terus kita akan bikin talang airnya juga. Talang air. Terus apa lagi ya? Yang keinget ya, mungkin nanti seiring perjalanan waktu bisa nambah. Oke, baik. Terus kita akan bikin trunk tray-nya, bagasi. Ada trunk tray juga nih, sahabat Toto. Ada bikin scuff plate-nya juga, ada bikin karpetnya. Karpetnya ada beberapa model nanti. Terus ada bikin apa lagi ya? Berarti nah, banyak ya. Enggak sebanyak HRV, tapi ini kita mungkin bikin belasan aksesoris lah. Wow, belasan sahabat Totot. Kalau HRV aksesoris, kita bikin 60 aksesoris. Iya. Kalau ini kita bikin mungkin belasan. Nah, kita lagi cari-cari apa yang bisa dibikin lagi. Nanti yang keinget kita itu, dan kalau di depan juga ada di cup mesinnya itu, dia belum ada engine insulation. Kita bikin juga engine insulation-nya. Station buat si mobil Hyundai Creta ini. Nih, cukup ya kayaknya ya. Oke, cukup. Berarti sahabat Toto, Oto Project itu termasuk paling cepat ya, Pak ya, untuk update kayaknya aksesoris. Yang gitu, aksesoris Hyundai Creta belum ada yang bikin, jadi kita yang bikin duluan. Oke. Nah, tapi kita kemarin kenapa kita tidak bikin? Kita masih menunggu respon market untuk mobil ini gitu. Pak Martin, thank you banget ya udah ngasih info nih ke sahabat Toto kalau misalkan Hyundai Creta ini bakal ada aksesoris dari Oto Project. Ditunggu ya. Iya, nah buat kalian yang mau tahu updatean terbaru dari aksesoris dari Hyundai Creta, kalian bisa langsung follow sosial media kita di Instagram ataupun di TikTok @otoproject, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share YouTube channel Oto Project. Dan pastinya kalian yang mau tahu nih soal aksesoris yang bakal nanti ada di Oto Project dengan Hyundai Creta ini, kalian jangan lupa untuk subscribe dan pasti kepoin sosial media kita. Oto Project, bikin mobil Oto keren. Bye!